Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, selamat datang di channel ini kembali. Baik pemirsa, kita mau sharing ya makanan yang biasa dimakan burung kutilang di alam supaya hasilnya cepat gacor. Selain itu, pisang dan fur, tentunya kita mengetahui bahwa burung kutilang itu suka makan buah ceri pemirsa. Seperti ini bentuknya ya. Di alam bebas ya, burung kutilang itu senang sekali mencari buah ceri seperti ini. Jadi ketika ini diberikan burung kutilang ya, ketika ini diberikan burung kutilang, insya Allah burung kutilang itu akan cepat bunyi gacor, seperti halnya ketika apa itu berada di alam pemirsa ya. Soalnya burung kutilang itu suka sekali, ini rasanya manis seperti ada banyak bijinya kecil-kecil seperti itu. Jadi ketika ini diberikan, jarang sekali orang mengetahui kalau burung kutilang itu makanannya ceri seperti ini. Soalnya tahunya itu makannya kalau cuma pisang ya kates atau pepaya itu. Zaman sekarang itu cari pisang atau pepaya di alam bebas itu masih sulit, masih enakan ini pemirsa ceri. Jadi ketika burung kutilang itu diberi ceri seperti ini, nantinya dia akan sifat kealamannya kembali pemirsa. Coba kita berikan ya pemirsa, kita kasihkan di pakan sini. Tentunya si burung akan mencari-cari buah apa yang di berada. Pemirsa bisa lihat langsung dipatok-patok itu ya pemirsa ya. Nah, langsung dilahap pemirsa. Iya kan? Dia soalnya naluri kealamannya langsung muncul ketika dia mendapatkan buah ceri itu. Rasanya itu manis sekali. Ini banyak mengandung vitamin yang diperlukan oleh burung kutilang pemirsa. Jadi pemirsa bisa mencobanya. Burung kutilangnya dikasih apa itu ceri ya, buah ceri itu nantinya insya Allah akan cepat bunyi gacor pemirsa. Toh juga itu buat selingan nggak apa-apa, kadang juga tetap diberi pisang dan fur ya. Saya di sini menggunakan fur ikan. Ya itu pemirsa bisa lihat sendiri, dia amat senang langsung dihisap ya, langsung dihisap dalamnya. Soalnya sangat manis rasanya buah ceri itu pemirsa. Baik, mungkin itu info dari saya pemirsa, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dulu, jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.